Esok pagi Kak Long tanya Ika, dia dengar siapa dalam toilet semalam. Ika cakap mana ada. Lepas dia tegur Kak Long masa nak masuk toilet tu, Ika terus lena sampai ke pagi. Kak Long mula rasa tak sedap hati dan tanya Ika, betul ke kau nampak aku berdua nak masuk toilet tu? Ika cuma jawab, kau hati-hatilah. Kalau boleh tak payah mandi, mencuci malam-malam. Persoalan dia, siapa yang Kak Long nampak dan siapa yang Ika nampak? Seram sejuk juga Kak Long nak masuk toilet lepas tu, tapi dia degil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat semua? Kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Hari ni saya akan kongsi kisah daripada Kak Long tentang pengalaman seramnya masa berada di asrama dan rumah sewa. Nak tahu kisahnya macam mana? Tonton video ni sampai habis. Jangan lupa subscribe, like dan komen dalam video ni supaya channel ni lebih berkembang lagi dan saya akan lebih bersemangat untuk buat konten-konten yang menarik pada masa akan datang. Kepada sahabat yang dah subscribe, saya ucapkan ribuan terima kasih dan amat hargai sokongan daripada sahabat semua. Kepada yang nak join grup Telegram saya, saya dah letakkan link dekat bawah. Macam biasa sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin Sallallahu Rabbuna Ala Nuril Mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin Sallallahu Rabbuna Ala Nuril Mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabak Seram. Kisah ini terjadi pada tahun 2009 masa Kak Long berkursus di utara. Lepas seminggu berkursus, Kak Long balik KL untuk teruskan kehidupan macam biasa. Masa tu Kak Long bujang lagi. Hari pertama selepas balik kursus tu okey lagi, tak ada apa-apa yang pelik. Hari kedua lepas Kak Long solat maghrib, dia terdengar bunyi loceng kaki tengah berkerincing macam pelakon Hindustan menari dekat depan bilik dia. Jadi Kak Long pun keluarlah bilik nak tengok. Kot-kot kawan Kak Long nak tayang gelang kaki baru ke, sebab kawan serumah Kak Long ni memang suka pakai ke gelang kaki. Buka je pintu bilik, tak ada orang pun kat depan. Kak Long pun abaikan jelah. Malam tu Kak Long lepak-lepak tengok TV dengan rakan serumah bernama Tira. Kak Long tanya dia, kau ke yang datang depan bilik aku masa maghrib tadi? Sebab aku dengar bunyi geloceng kaki. Tak adalah, mana ada aku datang bilik kau. Lagipun aku tak pakai gelang kaki. Gelang kaki aku putus. Terkedu Kak Long bila dengar Tira cakap macam tu. Habis tu bunyi gelang kaki siapa? Malas nak fikir banyak sebab nanti mesti takut nak tidur. Dah habis layan movie, masing-masing masuk bilik siap-siap nak tidur. Tapi Kak Long cuci muka dulu, lepas tu solat isyak. Lepas solat isyak, Kak Long tutup lampu dan tepuk-tepuk bantal nak tidur. Tiba-tiba Kak Long dengar sekali lagi bunyi gelang kaki, tapi bukan dekat depan pintu. Bunyi dalam bilik dia. Kebetulan suis lampu dekat katil, Kak Long terus buka lampu. Bunyi gelang kaki tu hilang. Bila tutup lampu, bunyi balik. Bunyi sebiji macam pelakon Hindustan yang tengah menari tu, kecing 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 kecing. Kak Long ni dah lah menakut. Dia buat keputusan nak buka lampu dan terus ambil surah Yasin yang memang dah ada dekat bawah bantal dia. Baru nak mula baca Yasin, gelang kaki tu berbunyi lagi, sebiji macam orang menyanyi. Teketeketa Kak Long baca Yasin. Lagi kuat suara Kak Long baca Yasin, lagi rancak bunyi gelang kaki tu. Jadi tak fokus Kak Long nak baca Yasin. Dia terus lari keluar tidur dengan Tira. Esoknya Tira tanya, kenapa Kak Long tidur dengan dia semalam? Kak Long tak cerita lah apa yang jadi. Kak Long beritahu bilik dia panas je. Kalau cerita nanti, mau dia ajak pindah rumah hari tu juga. Lepas maghrib hari tu, Kak Long tunggu jugalah kot-kot bunyi tu ada lagi. Tapi sampai nak tidur, tak ada bunyi gelang kaki. Lega rasa. Kak Long pun tidur dengan tenang. Tengah nyenyak tidur tu, tiba-tiba Kak Long terkejut bila dengar suara garau jerkah dekat atas kepala dia. Kuat sangat suara tu sampai bergegar bilik Kak Long. Dalam keadaan mamai, Kak Long nampak ada orang berselubung dengan kain hitam dalam bilik dia. Kak Long nak bangun tapi tak
boleh sebab terasa macam ada sesuatu peluk dia dengan kuat. Meronta-ronta Kak Long cuba lepaskan diri sambil bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampailah dia tersedar. Bila dah sedar tu, Kak Long jadi bengong kejap sebab keliru. Ini mimpi ke betul-betul? Terus Kak Long buka lampu sampai ke pagi. Tidur pun macam tidur-tidur ayam je. Lepas kejadian tu, Kak Long jumpa seorang ustaz sebab dah rasa hilang semangat dah. Bila malam je jadi takut nak tidur. Ustaz tu bagi tahu ada sesuatu yang ikut Kak Long balik masa pergi kerusuh dekat utara hari tu. Yang ikut Kak Long balik tu datang dari kuil Hindu dekat situ. Terkejut jugalah Kak Long bila dengar ustaz cakap macam tu dan bertambah pelik apa motif benda tu ikut Kak Long balik. Sampai ke hari ni tak dapat jawapan. Ustaz tu pun tak bagi tahu kenapa benda tu ikut Kak Long balik. Ada satu kejadian lain. Masa ni tengah study week, semua rakan serumah Kak Long balik kampung termasuklah rakan sebilik Kak Long bernama Ani. Tinggallah Kak Long berdua dengan Lia. Lia ni duduk bilik tengah, Kak Long bilik paling ujung. Satu hari tu dalam pukul 8 malam, Kak Long bersiap-siaplah nak keluar makan dengan makcik. Lepas siap semua, Kak Long lalu depan bilik Lia. Nampak Lia tengah layan movie Harry Potter dekat laptop dia. Kak Long ajak Lia keluar makan sekali tapi Lia segan. Okeylah, kalau kau rasa nak tapau bagi tahulah, aku pergi dulu. Kunci pintu tu, kata Kak Long. Kak Long pun keluar rumah terus ke tangga sebab makcik dah sampai. Kak Long memang guna tangga je turun naik apartment tu. Tingkat 2 je pun. Ditambah pula dengan keseraman yang Kak Long pernah alami berkenaan dengan lift. Dalam nak cepat tu, Kak Long terfikir, si Lia ni tak seram ke duduk rumah sorang-sorang? Tak tahulah kenapa Kak Long boleh terfikir sampai macam tu. Selesai makan dengan makcik, Kak Long tertunggu juga WhatsApp dari Lia. Tapi tak ada, memang dia tak nak tapau apa-apa lah kot. Kak Long pun pulang ikut tangga yang sama. Masuk je dalam rumah, Kak Long terus ke bilik Lia. Pintu bilik dia separuh tertutup, gelap sebab lampu dia ditutup. Hanya ada cahaya laptop dan Kak Long perasan Lia tengah pakai earphone. Kak Long pun cuik bahu Lia dan bersuara, "Lia, aku dah balik ni. Kau dah makan ke? Eh, bukan kau dah balik tadi ke? Aku baru balik lah. Tudung pun tak tanggal lagi ni. Hah? Mati-mati aku ingat kau dah balik sebab dengar loceng kaki kau berlegar dekat ruang tamu. Siap pasang TV lagi. Macam mana kau dengar? Bukan kau pakai earphone ke? Sebab aku dengar loceng kaki kau tu lah aku pakai earphone. Aku ingat kau dah balik. Lia, aku baru balik tau sebenarnya." Malam tu Nia nak tidur bilik masing-masing terbantut sebab terasa seram sangat. Dahlah berdua je, alhamdulillah malam tu tak jadi apa-apa pada mereka. Apartment tu memang seram setakat dengan bunyi guli, dapur ketang-kentung dekat belakang, mesin basuh berputar, lembaga hitam tu memang dah biasa mereka jumpa. Sekarang ni Kak Long dah mula seram dengan gelang kaki dia. Sebelum jadi gangguan lagi, Kak Long buang loceng, tinggal gelang kaki je. Alhamdulillah lepas tu tak ada kejadian mistik lagi. Yang pasal lift tu pula, Kak Long jadi fobia sebab masa dia kecil, Kak Long dibesarkan dekat rumah apartmen. Jadi bab turun naik lift ni memang tak jadi masalah lah bagi dia. Sampailah Kak Long ternampak lembaga hitam tinggi dekat dalam lift tu. Mula dari situlah Kak Long agak fobia sikit dengan lift. Sampailah satu masa tu, Kak Long dah meningkat remaja, jiwa berkobar-kobar untuk sambung belajar. Dia pun menyewa dekat apartmen. Ni apartmen lain tau, bukan kes gelang kaki bloceng tu. Rumah Kak Long ni dekat tingkat 8. Dalam apartmen tu ada 10 orang. Masa ni Kak Long sebilik dengan Lia. Apartmen ni bentuk dia lain sikit, tak macam apartmen biasa, lebih kepada kondo susunan dia. Bilik ada 3, tersusun sebelah menyebelah. Bilik Kak Long dekat tengah-tengah, toilet dekat bilik nombor 3 iaitu bilik paling hujung, dapur menghadap ruang tamu. Senang cerita apartmen dia banyak silok-belok lah. Satu malam tu macam biasalah, duduk bujang ni masing-masing panas bontot nak duduk rumah kan. Ada je tempat nak dituju, ada yang balik kampung, ada yang keluar. Kak Long pula dia pergi keluar dengan kawan dia buat grup lah untuk ulang kaji. Kawan dia bernama Jeb, Amir dan Siti lepak dekat restoran Arab dekat dengan apartmen. Tapi kena naik kereta jugalah nak ke sana. Mereka pun buatlah assignment sambil berbual-bual tu. Berbual punya berbual, tak macam mana boleh terbuka cerita hantu. Kak Long memang sukalah cerita-cerita mistik ni. Dia pun layan kenjelah. Amir cerita pengalaman dia dengan Pontianak. Si Jeb pula cerita pengalaman dia dengan pocong. Kak Long dengan Siti tukang dengar aje. Masa Jeb dah nak habis ceritakan pengalaman dia dengan pocong tu, tiba-tiba angin berdesup datang dekat mereka dan tinggalkan bau busuk. Mereka semua terdiam sebab orang kata kalau ada bau busuk ni jangan tegur. Sebenarnya Kak Long dah dapat rasa yang benda ni memang dengan mereka sejak mereka mula cerita tadi. Tak sempat Jeb habiskan cerita dia, Siti ajak balik sebab dia dah mula rasa tak sedap hati. Untuk pengetahuan, Siti ni bukan rakan serumah dengan Kak Long. Jadi mereka balik berasingan lah. Sementara Kak Long, Jeb dan Amir balik sekali sebab tinggal dekat tempat yang sama, cuma blok je lain. Masa dalam kereta, bau busuk tu tak hilang. Kak
Long, Amir dengan Jeb diam je, masing-masing rasa ada sesuatu. Dalam masa yang sama, Kak Long terfikir macam mana dia nak naik lift sorang-sorang kejap lagi ni. Tingkat 8 pula tu, takkan nak naik tangga pula. Sampai dekat tempat parking kereta, Kak Long suruh Jeb dan Amir hantar dia sampai depan rumah. Nasib baik Jeb dengan Amir setujulah. Mereka pun menuju ke arah lift, tekan butang up, dan masa tu lift dekat tingkat 15. Lama juga mereka tunggu depan lift tu. Tapi masa ni, bau busuk dah hilang. Mereka ingat benda tu dah pergi. Tiba-tiba ting, bunyi lift dah sampai. Kak Long, Jeb dan Amir pun masuk lift sekali dengan arus angin yang agak kuat masuk dalam lift tu, dan mula bau busuk balik. Mereka pandang antara satu sama lain. Mereka memang kenal sangat dengan angin dan bau busuk tu. Masa pintu lift nak tertutup, tiba-tiba ada satu kain putih kotor tersepit dekat celah pintu lift. Terbeliak biji mata Kak Long tengok. Naiklah mereka ke tingkat 8 bertemankan kain putih yang tak tahu datang dari mana tu. Sampai dekat tingkat 8, pintu tulis terbuka. Kain putih tu terus lesap dan bau-bau tu pun hilang sekali. Amir dan Jeb hantar Kak Long sampai depan pintu rumah. Amir pesan sebelum masuk rumah, baca ayat kursi dan tiga kul. Masuk rumah, basuh kaki dulu. Kak Long pun ikutlah pesan Amir tu. Selesai baca semua, Kak Long pun buka pintu rumah dan nampak Lia tengah tidur dekat ruang tamu. Lega ada orang dekat rumah. Tinjau setiap bilik, semua kosong. Semua balik kampung. Kak Long pun terus ambil tuala dan menuju ke bilik air. Bilik air rumah tu tingkapnya ke arah kaki 5. Jadi kalau mandi, boleh dengarlah orang lalu lalang dekat kaki 5 tu. Sepanjang Kak Long berada dalam rumah malam tu, dia tak rasa apa-apa yang pelik pun. Sampailah Kak Long ke bilik air nak mandi, dia ternampak rambut panjang tersidai dekat tingkap bilik air tu. Kak Long terkaku kejap, nak menjerit suara macam tak keluar. Cepat-cepat Kak Long berlari ke bilik, ambil bantal dan selimut, tidur sebelah Lia dekat ruang tamu tu. Kak Long cuba tidur tapi tak boleh tidur. Kak Long mengiring sebelah kanan menghadap tingkap ruang tamu dan membelakangi Lia. Tingkap ruang tamu tu selalunya tutup sikit je dan lansir pun selalu diikat sebab nak bagi angin malam masuk. Tingkap tu pula tak bergrill. Masa tengah cuba lelapkan mata, tiba-tiba terdengar bunyi orang ketuk tingkap tu. Kak Long terus pandang tingkap tu, ternampak ada kain yang sama dekat lift tadi tersidai dekat tingkap tu pula. Kak Long terus tepuk Lia sebab dah takut sangat. Lia, bangunlah teman aku kejap, aku takut ni. Takut apa? Bangunlah Lia, aku tak mahu main ni. Jangan takut, tidur je, aku ada sebelah ni. Masa ni Kak Long rasa pelik jugalah. Kenapa tangan Lia ni sejuk semacam je dan suara dia sayu je? Bila Lia dah cakap macam tu, Kak Long tarik selimut, ubah posisi menghadap Lia sambil pejam mata. Dalam hati baca ayat kursi sebanyak yang mungkin. Masa tengah baca ayat kursi tu, Kak Long dapat rasa macam ada angin lalu-lalang depan muka dia. Kak Long tak berani buka mata. Dia terus baca ayat kursi sampailah terlelap. Esok pagi tu, Kak Long dengar bunyi orang buka pintu rumah. Kak Long buka je mata, dia nampak Lia dah tercegat depan pintu sambil bersuara. Beb, sorry aku keluar tak beritahu, bateri phone mati. Okey, berani pula kau tidur seorang malam tadi eh? Hah? Yelah, selalu kau takkan tidur seorang punya. Habis malam tadi kau pergi mana? Aku tidur rumah kakak aku malam tadi, tak sempat beritahu kau. Kak Long terus demam hari itu juga. Persoalan Kak Long tentang kain putih tersepit tak habis fikir lagi, ditambah pula persoalan siapa yang tidur dengan dia malam tadi. Sejak kejadian tu, Kak Long nekat Sam depan ni dia nak cari rumah bawah pula. Tak ada lift-lift lagi. Pasal Siti, Amir dengan Jeb, Kak Long tak tahulah apa cerita mereka, sebab Kak Long tak nak tanya pasal kejadian malam tu lagi. Dekat apartment tingkat 8 ni, biasanya lah bila parking kereta ataupun lalu dekat guard untuk akses kad tu, selalunya termasuk Kak Long suka tinjau rumah dari bawah. Yelah, nak tahulah rumah tu ada orang ke tak. Bila dekat bawah dah tinjau, rumah terang. Jadi dengan senang hati masing-masing lah naik. Tapi sampai atas, pintu rumah berkunci, siap memangga lagi. Dah tak ada orang pula. Nak kata bertembung dalam lift tadi, tak ada pun. Sebab lift setiap blok ada dua je. Satu lift bomba memang tak guna lah, satu lagi lift orang awam. Mula-mula mereka fikir macam salah tengok rumah aje. Selalu sangat kena macam tu. Sampailah satu tahap, masing-masing nak tahu betul ke tak yang mereka ni tak salah rumah. Gigih mereka kira setiap tingkat sampai tingkat 8. Tengok betul, okey, lampu memang terpasang, bermakna ada orang dekat rumah. Bila naik, sama je, bermangga bagai. Jadi mereka dah lali. Takut memang takut lah, tapi tahan je lah. Dan masing-masing dah nekat nak sewa rumah bawah. Semester seterusnya, iaitu semester terakhir, Kak Long dengan kawan-kawan duduk rumah bawah. Bukan sebab tak nak kena gangguan je, tapi sebab nak tukar angin. Yelah, asyik duduk apartment je, nak juga rasa duduk rumah bawah pula. Boleh main badminton, cuci kereta, tanam-tanam bunga. Macam biasalah, rakas rumah yang sama 10 orang, ditambah lagi 5 orang junior, rakas rumah baru. Semuanya 15 orang satu rumah. Rumah tu double story, ada 4 bilik, 3 bilik air. Dekat bawah ada 1 bilik.
Dalam bilik tu ada 3 orang, tapi mereka selalu tidur dekat ruang tamu je. 2 bilik dekat tingkat atas untuk junior. Kak Long duduk master bedroom dengan 5 orang lagi classmate dia termasuk Lia. Master bedroom ni besar, jadi mereka bawa tilam kecil atau toto, sebab tu boleh sumbat 6 orang satu bilik. Kejadian pilik yang pertama berlaku bila Kak Long, Lia dan Nana buat keputusan untuk pergi ke rumah tu seminggu awal sebab nak kemas dan bersihkan apa yang patut. Mereka bertiga bermalam dekat rumah tu. Suasana dekat sana tak seram pun sebab kawasan perumahan, kiri kanan ada orang. Petang tu lepas mereka bertiga dah siap semua kerja dan rancang nak pergi kedai makan, mereka susunlah semua penyapu, mop, baldi dekat dalam bilik bawah dan terus keluar pergi makan. Balik je dari makan, waktu tu dah malam. Masuk je dalam rumah, keadaan rumah dah lain. Penyapu dekat ujung dapur, mop dekat tangga dan masih basah lagi. Baldi berisi air, macam ada orang mop tangga tu. Berderau jantung Kak Long tengok semua tu. Siapa yang masuk rumah ni? Takkan owner baik hati nak kemaskan untuk mereka pula? Kak Long, Lia dan Nana sepakat tutup cerita tu dulu sebab tak nak ada yang tarik diri untuk join mereka duduk dekat rumah tu. Sampailah satu masa tu, masa cuti hari Minggu. Hari Selasa akan datang ni ada ujian dan presentation. Mereka pun siap-siaplah apa yang patut dan ulang kaji dekat ruang tamu depan master bedroom. Hari makin lewat malam, seorang-seorang beransur ke bilik untuk tidur, termasuklah Kak Long. Tinggal Nana seorang je dekat ruang tamu. Kedudukan Nana masa tu menghadap tangga. Tiba-tiba Nana lari masuk bilik. Kebetulan Kak Long baru nak terlena dan tersedar Nana berlari. Kak Long tanyalah, "Kenapa Nana?" "Aku dengar bunyi orang naik tangga, tapi bila aku tunggu tak ada siapa pula." "Oh, tangga tu memang. Buka pintu sikitlah Nana. Tak adalah kau takut sangat." "Okey." Nana pun buka pintu sikit dan sambung ulang kaji. Tak sampai 15 minit, Nana lari masuk bilik semula. Kali ni muka dia macam nak nangis. "Dahlah Nana, sambung esok je. Dia warning kau lah tu," kata Kak Long. Nana pun tak cakap banyak, dia pasang ayat kursi dekat handphone. Tak lama lepas tu, Kak Long dengan Nana terlelap. Tak tahulah berapa lama kemudian, tiba-tiba Kak Long terasa ada orang belai rambut dia. Lembut belaiannya, tapi dalam kelembutan dia tu bukan buat Kak Long rasa nak tertidur, tapi rasa macam nak mengamuk. Kak Long selak kuat-kuat rambut dia. Benda tu belai lagi. Sudahnya Kak Long balut seluruh badan dia dengan selimut, termasuk dengan rambut-rambut sekali. Lena tidur sampai ke pagi. Esok pagi tu, Lia yang tidur sebelah Kak Long tanya, "Bib, kau kalau berselimut lain kali jangan membungkus habis lah. Buat orang cuak je." "Sorry Lia, aku sejuk sangat malam tadi." "Tapi janganlah guna selimut warna putih." "Putih? Aku belum pernah tukar selimut biru aku tu ke warna putih, Lia. Biru dengan putih jauh beza, Bib. Dah macam pocong." Kak Long mula rasa tak selesa dan tak sihat. Kak Long buat keputusan nak balik kampung sehari dua. Kampung dia dalam 45 minit je. 2 hari Kak Long dekat kampung, dia balik rumah sewa. Kak Long sampai rumah sewa, waktu tu dah malam. Masa Kak Long nak buka pagar depan rumah sewa tu, dia ternampak ada seorang perempuan berambut panjang dekat tingkap bilik dia, tengah sikat rambut perlahan-lahan. Kak Long tertanya-tanya jugalah siapalah perempuan ni, sebab tak pernah lagi budak-budak ni tayang rambut dekat tingkap waktu malam. Sebab bilik Kak Long ni menghadap rumah jiran depan, Kak Long pun husnuzon je lah. Mungkin rakas bilik dia kot. Bila Kak Long masuk dalam rumah, semua rakas bilik dia ada dekat bawah tengah layan TV. "Aik, ada orang baru ke dalam rumah ni?" Kak Long pun naik ke bilik. Tengok bilik gelap, kosong. Malas nak fikir banyak, Kak Long pun masuk bilik air nak mandi. Bilik air dalam bilik. Masa tengah mandi tu, tiba-tiba ada orang ketuk pintu bilik air sambil panggil nama dia. Masalahnya suara yang panggil nama Kak Long tu macam dekat sebelah dia je. Kak Long terus mandi kerbau. Lepas tu cepat-cepat dia keluar, siap-siap semua dan turun ke bawah. Bila sampai dekat bawah, seorang pun tak ada. Rumah gelap, TV tutup. Rumah bersih je macam tak ada orang duduk. Kak Long nak telefon kawan-kawan dia, handphone pula tertinggal dekat dalam bilik atas. Nak keluar kunci kereta dekat atas juga. Dengan keadaan ruang tamu tak berlampu masa tu, Kak Long dah buntu sangat. Sama ada nak naik ambil barang atau keluar rumah lari dekat guardhouse. Tapi hati Kak Long kuat mengatakan suruh dia naik ambil barang dulu. Kak Long pun cepat-cepat naik tangga. Sampai dekat tengah tangga, tiba-tiba ada sebatang pen bergolek dekat tangga. Serentak dengan tu, terdengar bunyi pintu bilik atas dihempas dengan kuat. Tak jadi Kak Long nak ambil barang, dia terus lari keluar rumah. Nasib baik masa nak keluar tu, kebetulan kawan-kawan dia baru balik. Muka dah pucat teruk masa tu. Lia cakap dia ada mesej Kak Long. Mereka semua pergi sambut birthday Ika. Salah sendiri jugalah sebab tak reti nak tengok handphone awal-awal. Itulah kejadian paling seram masa Kak Long tinggal dekat rumah tu. Ika ni pun ada ceritanya juga. Kejadian ni masa Kak Long duduk asrama. Ika ni masa Kak Long baru kenal, dia lain dari yang lain. Kalau jalan dengan dia, tiba-tiba Ika melambai dekat
seseorang. Tapi bila pandang, tak ada sesiapa pun. Bila Kak Long tanya, korang best siapa? Tapi Ika balas dengan senyuman je. Setiap kali Kak Long tanya, mesti dia balas dengan senyuman je. Masa tu pula, Kak Long tak pernah tahu pun istilah hijab terbuka ni semua. Selain melambai tu, Ika ni juga jenis gelak sorang-sorang. Asrama tempat Kak Long belajar ni ada 3 tingkat. Tingkat 3 tu senior duduk. Bilik Kak Long dekat tingkat 2, sama tingkat dengan Ika. Bilik Ika menghadap bilik Kak Long. Selang satu bilik Kak Long ada toilet. Depan bilik macam asrama biasalah, ada tembok, boleh nampak tingkat 1 dan tingkat 3. Dekat tembok tu ada ampaian baju. Masa ni rakan sebilik Kak Long bernama Farah. Farah ni jenis sosial sikit lah berbanding Kak Long, tapi dia baik. Perangai Kak Long ni suka mandi tengah malam, lagi-lagi bila duduk asrama. Kak Long rasa waktu malam je tak ada istilah berebut toilet. Jadi setiap hari dalam pukul 11 hingga 12 malam memang waktu Kak Long mandi, cuci kain, sidai baju dan sebagainya. Selesai semua dalam pukul 1-2 pagi macam tu. Hampir setiap hari Kak Long macam tu. Sampai Farah tanya, kau ni tak takut ke pergi toilet malam-malam sangat? Kak Long kata selagi tak dengar apa-apa cerita, dia okey je. Sampailah satu malam tu dalam pukul 11.30 malam, keadaan dah mula sunyi. Kak Long pun apa lagi, capai toilet dengan baldi yang penuh dengan kain untuk dicuci. Dalam perjalanan nak ke toilet, kebetulan Ika ada dekat depan bilik. Dia tengok Kak Long. Ui, pintu bilik mandi ada banyak, jangan kongsi satu bilik mandi pula bila berdua tu. Kak Long pandang Ika sambil tersengih je. Dalam hati, berdua bila masa pula? Jadi Kak Long ingat dia salah dengar je lah. Sampai dekat bilik air, Kak Long tak rasa apa-apa pun. Masa Kak Long tengah belik-belik rambut dia depan cermin, Kak Long terdengar ada seseorang dalam toilet belakang dia. Mungkin buang air kot, Kak Long buat tak tahu je lah. Dan menuju ke bilik mandi paling hujung, letak toiletries dan sangkut tuala belakang pintu. Depan bilik mandi tu ada sudut yang ada banyak pipe untuk berwuduk. Lama juga budak dalam toilet tu tak keluar-keluar. Masa tengah syok memberus kain tu, Kak Long nampak Ika masuk toilet. Menonong je dia masuk toilet yang ada orang tu. Tak sempat Kak Long nak cakap toilet tu ada orang, terus dia tutup pintu. Kak Long buat tak tahu je lah dan sambung memberus. Selesai cuci baju, Kak Long mandi pula. Selesai mandi semua, dia pun keluar. Sempat jugalah Kak Long tinjau toilet yang Ika masuk tadi, tapi dah tak ada orang. Kak Long pun terus menuju ke bilik, sidai baju. Selesai buat kerja, dia tidur. Esok pagi Kak Long tanya Ika, dia dengar siapa dalam toilet semalam? Ika cakap mana ada. Lepas dia tegur Kak Long masa nak masuk toilet tu, Ika terus lena sampai ke pagi. Kak Long mula rasa tak sedap hati dan tanya Ika, betul ke kau nampak aku berdua nak masuk toilet tu? Ika cuma jawab, kau hati-hatilah, kalau boleh tak payah mandi mencuci malam-malam. Persoalan dia, siapa yang Kak Long nampak dan siapa yang Ika nampak? Seram sejuk juga Kak Long nak masuk toilet lepas tu, tapi dia degil. Ada satu malam tu, Kak Long ke bilik air untuk mandi sebab semalam dia dah cuci sebaldi baju. Masa dalam bilik mandi tu, Kak Long dengar ada orang masuk toilet menuju ke arah sebelah bilik mandi Kak Long. Orang sebelah ni hayun tuala dia sampai masuk ke bilik mandi Kak Long ni. Bila Kak Long pandang, bukan kain tuala tapi kain warna putih. Kak Long pun buat tak tahu je lah. Masa tengah syok mandi ni, tiba-tiba pam, lampu toilet terpadam. Serentak dengan tu, terdengar bunyi menjerit dalam toilet tu. Kak Long terus meraba-raba cari pintu keluar. Tengah meraba-raba tu, banyak kali jugalah Kak Long terkena kain dalam toilet tu. Kain apa pun tak tahulah. Perjalanan nak ke pintu toilet tu rasa jauh sangat. Bila sampai dekat depan pintu toilet, Kak Long tinjau keluar. Asrama terang benderang. Kak Long cuba petik suis lampu, lampu menyala macam biasa. Tapi dalam toilet tu tak ada sesiapa pun. Mana pergi orang yang menjerit dan orang sebelah bilik mandi tadi? Kak Long mula rasa seram sejuk satu badan. Dia terus menuju ke bilik Ika dan ajak Ika tidur dalam bilik dia. Kebetulan Farah balik kampung malam tu. Mula-mula Ika macam tak nak, tapi bila Kak Long paksa, akhirnya dia setuju. Ika tidur tempat Farah dekat tingkat atas, Kak Long tidur bawah. Katil dah berdeka. Masa tengah lena tidur tu, Kak Long tersedar bila terdengar Ika menangis tersedu-sedu. Kak Long tinjau dia dekat atas. Ika tengah duduk sambil tutup muka dekat lutut dia. Kak Long tanya dia kenapa. Ika diam je dan terus menangis. Makin lama makin kuat pula si Ika ni menangis. Sampailah Kak Long baca ayat kursi 4-5 kali depan dia. Lama-lama Ika diam. Bila dah diam tu, Kak Long suruh dia tidur. Esok pagi tu, Kak Long tanya Ika kenapa dia menangis. Ika kata masa Kak Long datang bilik ajak dia teman tidur tu, Ika nampak ada benda belakang Kak Long. Sebab tu mula-mula dia tolak, tapi kesian dekat Kak Long, dia pergi juga. Cuma dia tak tahan sampai dia menangis tu sebab benda tu berdiri dekat tangga katil sambil tenung dia. Bila Kak Long tanya rupa dia macam mana, Ika kata lagi baik tak payah tahu. Dari situlah Kak Long tahu Ika ni jenis yang boleh nampak. Ika kata memang dari kecil dia ditakdirkan macam tu. Kak Long ada tanya juga Ika, dekat asrama ni apa je yang kau selalu nampak? Ika kata pocong. Sejak hari tu Kak Long tak pergi ke toilet malam-malam lagi.
Okey, sampai sini dulu kisah untuk hari ini. Tunggu kisah Kak Long part kedua hari Rabu nanti. Sebelum berpisah, anggaplah kisah ini sebagai hiburan semata-mata. Janganlah terlalu mudah percaya. Hanya yang mengalaminya tahu akan kebenaran sesuatu kisah tu. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adiosah.